Halo, halo. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Desi Ayu, di resep masakan Hong Kong sehari-hari. Hari ini saya ingin berbagi 3 menu masakan sehat, sederhana, simple, praktis, ekonomis. Nah, penasaran saya masak apa? Simak video saya sampai dengan selesai. Jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak. Nah, di sini teman-teman akan saya bagikan menu tahap demi tahap satu per satu ya teman-teman. Yang pasti ini menu tampilannya cantik dan rasanya enak. Menu pertama di sini saya punya satu ikat buncis yang sudah saya potong seperti ini, satu buah wortel yang sudah saya potong kotak, ada jamur kuping, ini jamurnya sudah saya cuci bersih dan sudah saya rendam, dua lenjer sosis yang sudah saya potong seperti ini, bumbu tumisnya ada 3 iris jahe dan 3 siung bawang putih yang sudah saya memarkan ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut nyalakan api kompor, kita panaskan wajan, kita beri minyak ya teman-teman. Kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Oh iya teman-teman, terima kasih buat yang sudah hadir, buat yang sudah subscribe. Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, maaf tadi waktu tumis bumbunya enggak kerekot ya teman-teman. Jadi yang pertama itu saya tumis bawang putih sama jahe yang sudah saya memarkan bersama dengan sosis ya teman-teman. Setelah sosis dan jahe bawang putihnya matang atau kekuning-kuningan, baru kita tambahkan wortelnya. Setelah kita tambahkan wortel yang sudah saya potong-potong, lalu kita tambahkan jamur kuping sama buncisnya. Dan pastikan bahan-bahannya sebelum dimasak dicuci bersih terlebih dahulu dan direndam menggunakan air garam ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini saya tambahkan air, kaldu bubuk, garam, gula secukupnya ya teman-teman, seperti itu. Lalu di sini kita ungkep dulu selama dengan 2 menit ya teman-teman. Setelah kita ungkep selama dengan 2 menit, ini wortelnya udah agak lembut dan jamur kupingnya juga matang. Jadi di sini jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti terlalu lembek dan gak enak, cantiknya hilang ya teman-teman. Jadi makannya enak yang di waktu setengah matang seperti ini ya teman-teman, masih kriuk-kriuk, vitaminnya juga banyak. Nah, setelah seperti ini kita koreksi rasa. Sekira rasanya sudah cukup, kita matikan kompor, kita angkat, masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Ini dia hasilnya teman-teman, tumis buncis sosis jamur kuping, tampilannya cantik, hasilnya enak, sehat dan ekonomis. Sederhana banget teman-teman, bahannya mudah didapat dan ditemukan. Menu yang kedua di sini masih menu sehat. Saya punya satu buah wortel yang sudah saya potong memanjang korek api, ada sejumput jamur kuping. Ini jamur kupingnya sudah saya cuci bersih dan sudah saya rendam karena saya menggunakan jamur kuping yang kering ya teman-teman. Lalu ada satu ikat bayam Jepang atau bayam Cina. Bumbu tumisnya simple banget, hanya ada bawang putih. Kita lanjut nyalakan api kompor, panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang putihnya sampai dengan harum atau sampai dengan matang ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah bawang putihnya atau bumbunya ini kita tumis sampai dengan matang, lalu di sini saya tambahkan wortelnya bersama dengan jamur kuping ya teman-teman. Jadi jamur kuping sama wortelnya kita tumis terlebih dahulu agar nanti sayurnya enggak kelembean ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita tumis seperti ini. Setelah seperti ini teman-teman, kita tumis-tumis lagi sampai dengan tercampur rata. Lalu di sini saya tambahkan sedikit air agar enggak gosong dan wortel sama jamur kupingnya itu matang ya teman-teman, seperti ini.
Setelah seperti ini, lalu di sini saya tambahkan garam dan sedikit kaldu bubuk. Jadi jangan terlalu banyak ya teman-teman. Di sini saya tambahkan sejumput garam dan sejumput kaldu bubuk. Kita tumis-tumis sebentar, lalu ini kita tutup agar wortel sama jamur kupingnya matang ya teman-teman. Kita tutup selama dengan 2 menit aja teman-teman, jangan terlalu kelamaan. Kalau terlalu kelamaan nanti kelembean tidak enak ya teman-teman. Nah setelah seperti ini teman-teman, lalu kita tambahkan sayur bayam Jepang atau bayam Cina ya teman-teman. Ini sayurannya sudah saya cuci bersih, dan pastikan sayurannya itu kita rendam dulu dengan air garam selama dengan 15 atau 20 menit ya teman-teman, baru ditiriskan dan baru kita masak. Di sini kita tumis sampai dengan bayamnya layu ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya dan baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara klik, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Nah, setelah kita tumis sampai dengan layu seperti ini, teman-teman, ini sayur bayam Jepangnya atau bayam Cinanya dikoreksi rasa ya, teman-teman. Jadi di sini nggak perlu ditambahkan air lagi. Setelah kita koreksi rasa, teman-teman, sekira rasanya ini sudah cukup, lalu kita matikan api kompor. Kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan ini siap untuk disajikan. Jadi yang bayam Cinanya kita tambahkan di terakhir kali ya teman-teman, seperti itu, karena kalau terlalu awal bayam Cinanya terlalu lembek dan nggak enak teman-teman, seperti ini. Jadi ini dia hasilnya teman-teman, tumis bayam Cina atau bayam Jepang sama jamur kuping dan wortel. Tampilannya cantik, hasilnya enak ya teman-teman, bervitamin, sederhana, yang pasti ekonomis. Ini disukai banyak orang ya teman-teman, seperti itu. Nah sekarang kita belajar makan atau pola hidup sehat. Sekarang kita lanjut di menu yang ketiga. Menu yang ketiga masih di menu sehat. Di sini saya punya 2 ekor ikan bandeng kuning. Ini kalau bahasa Hongkongnya namanya Wong Fai karena warnanya kuning ya teman-teman. Di sini saya tambahkan, saya taburkan garam. Pastikan ikannya sebelum kita olah kita cuci bersih terlebih dahulu luar dan dalam ya teman-teman. Kotorannya dibuang. Setelah itu kita taburin di sini 1/4 sendok teh garam aja ya teman-teman, jangan terlalu lama. Lalu di sini saya punya 1 ruas jahe yang sudah saya iris tipis, dan ini saya masukkan di dalam perut ikannya ya teman-teman, seperti ini. Fungsinya itu biar nggak amis. Setelah itu di sini saya punya ada 4 iris lemon yang sudah saya iris melebar, lalu kita tumpangkan di atas ikannya seperti ini teman-teman. Jadi ini namanya ikan bandeng kuning steam lemon. Nah setelah seperti ini teman-teman, ini ada 3 batang daun bawang. Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman, 3 batang daun bawang. Pastikan daun bawangnya juga sudah dicuci bersih, dan bawangnya saya potong memanjang korek api. Lanjut kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak, kita panaskan wajan, kita kasih saringan, lalu kita tambahkan air. Ya teman-teman, maaf tadi kalau salah omongannya ya teman-teman. Nah setelah kita tambahkan air seperti ini, kita tutup, kita tunggu, kita rebus sampai dengan airnya mendidih ya teman-teman, seperti itu. Setelah airnya ini mendidih, lalu ini ikannya yang sudah kita siapkan tadi teman-teman, ini kita steam selama dengan 4 menit. Jadi karena di sini ikannya itu nggak begitu besar, jadi di sini saya steam selama dengan 4 menit aja ya teman-teman. Nah sebelum ditutup, ini ikannya kita siram sedikit minyak goreng di atasnya atau minyak sayur ya teman-teman, seperti itu. Kita tunggu dulu sampai dengan 4 menit. Nah setelah 4 menit ini ikannya udah mateng teman-teman, lalu di sini saya taburkan
daun bawang yang sudah saya potong memanjang tadi ya teman-teman. Di sini daun bawangnya enggak saya tumis dulu karena saya lagi males ya teman-teman. Sebenarnya ini nilai taburkan seperti ini, lalu ini kita matikan kompor ya teman-teman. Kita tambahkan dulu kecap ya teman-teman. Maaf, di sini saya pakai kecap yang khusus untuk ikan steam. Jadi ini kecapnya enggak asin enggak ya teman-teman. Jadi agak manis-manis gimana gitu ya teman-teman. Kita tambahkan atau siramkan kecap di atas ikannya ini secukupnya aja ya teman-teman. Jangan terlalu kebanyakan. Nah, setelah seperti ini, lalu ini kita matikan kompor. Kita tutup sebentar selama dengan 20 detik ya teman-teman, agar daun bawangnya agak setengah layu. Setelah seperti ini, setelah 20 detik kita buka, kita angkat, dan kita siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, ikan bandeng kuning steam lemon. Hasilnya cantik, rasanya enak, sehat, dan rendah kolesterol. Nah teman-teman, terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, sampai jumpa. Salam sehat, salam sukses, salam waras selalu dari anak rantau.